Aman. Maaf bang. Jadi gini, rumah target operasi kita, pintu keluarnya ada di sini. Berarti di sudut belakang, bang. Persis. Luki, tugas. Yuk, kita pulang. Oke. Maaf, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Is? Udah tutup ini. Ismet, Pak Haji. Iya, Ismet. Saya cuma mau nanya, bukannya mau jajan. Ya, mau nanya apa? Foto ditolak Habibah. Duh. Jangan cari tahu urusan orang lain. Yuk, pulang yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak tahu atau kamu nggak nanya alasannya apa? Nggak ada alasannya, Jan. Kekurangan saya apa? Saya jadi penasaran, Jan. Menurut kamu kekurangan saya apa? Kekurangan saya itu apa, Jan? Tapi saya penasaran, Jan. Saya tidak akan bunuh selangkah pun. Kenapa Mbak Mbok-mbok? Situ yang kenapa? Maksudnya? Masih pakai tanya maksudnya. Situ itu penghuni baru di sini. Penghuni baru harus hormat sama penghuni lama, harus baik-baik. Kalau situ tidak bisa baik-baik, lihat aja nanti yang nunggu marah-marah. Yang suka sewot sama saya kan situ duluan. Ngomongnya biasa aja. Udah biasa kali. Matanya biasa aja. Gak usah iri sama mata saya yang cakep. Astagfirullahaladzim. Wiwi, lu pada ngapa sih? Tuh kan penunggunya keluar marah-marah. Emang gak usah ikut-ikut. Lu kalau ngomong sama tetangga, lu pembawanya ribut mulu lu. Yang marah-marah siapa, yang ngomel-ngomel siapa? Itu lu sama Bu Ani. Cerikis. Apa lu? Pak Ter. Diam, Pak. Gak usah ikut campur. Ini urusan perempuan. Oh, atau kalian berdua mau mengeroyok saya? Iya, kalian berdua gak ada bedanya sama semut yang kelaparan yang ingin mengeroyok sebutir gula yang manis. Aduh, siapa yang bilang itu manis? Apanya mau ngeroyok elu? Bule, masuk yuk. Bule itu baru aja keluar rumah, masa kamu suruh masuk rumah lagi? Ayolah Bule, masuk yuk Bule. Iya. Apa lu? Pak, masuk Pak, masuk ke dalam, gak usah keluar. Iya. Gak usah senyum. Bapak, salah masuk tuh. Salah masuk. Mbak, lihat tuh masih apa? Jelek. Sama kayak kamu. Suruh masuk rumah sendiri. Ampun, dasar kamu apa nih? Masuk. Masuk sana. Bu Ani, ngapain sih masuk ke situ? Bang, sementara aman. Tadi malam Diki nggak kemana-mana. Ngai juga udah cek HP dia. Kayaknya sih nggak ada jejak mencurigakan, bang. Nanti kumpul tempat biasa. Siapa? Da ada za za. Iya ada titiknya tuh da. Da za. Oda za. Oda za. Ahada.
Hobinya, Bang? Kasih ya, Sa. Mau ikutan? Emangnya boleh, Bang? Boleh, Bang. Boleh, boleh. Wianti sayang, aku tahu kamu di dalam. Dan itu aku bisa rasakan melalui desiran angin yang berbarengan dengan harum semerbak kastur yang kamu pakai. Dan aku yakin, Wianti sayang, malaikat akan turun bergemuruh ke rumah ini untuk ikut sama-sama menghirup. Kenapa? Nggak usah sok puitis. Wakum. Nggak cocok. Loh, udah pulang dari tadi tuh, Mas. Suamimu jangan suruh bikin puisi. Jelek banget. Yaudah ya. Loh. Mau kemana tuh, Bu Le? Lah ya mau beres-beres dulu, karena apa udah selesai kerjaan nih. Jadi ya Bu Le mau beres-beres, soalnya jam kerja Bu Le juga udah selesai. Udah ya? Nggih, Bu Le. Mas, buatin puisi buat Bu Le. Kok aku enggak? Maaf, Bang. Jadi gini. Rumah target operasi kita, pintu keluarnya ada di sini. Berarti di sudut belakang, Bang. Persis. Lu, Ki. Tugas lu, lu cari tahu pintu ini aksesnya kemana aja. Siap, Bang. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, Mas Tok. Maaf, Pak Haji. Ada yang lupa. Ada apa itu? D. Habibah nolak saya. Kenapa, Pak Haji? Emangnya kekurangan saya apa, Pak Haji? Waduh. Kalau itu saya nggak tahu, Mas Tok. Tolong cari tahu ya, Pak Haji ya. Maaf, minta tolong, Pak Haji. Iya. Nanti saya cari tahu. Ya. Makasih, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Mas Baang. Nggak ke Pasar Makmur? Nggak, Pak Haji. Saya ada tugas di sini. Oh, iya. Rapi-rapi dulu ya. Iya, silakan. Ini udah semuanya, Mbak. Ini saya serahkan barangnya. Ya, terima kasih. Paman, maaf. Ya. Iya. Ya, Bu. Ibu, beli apa, Bu? Ya, sih, Bu. Maaf, santri dong, Mas. Paman. Maaf, cuma sebentar. Ya, silakan, Mas Ismet. Itu apa ya? Saya hanya perlu memastikan Dek Biba hari ini sehat walafiat. Mas Ismet, ada perlu apa? Mau beli sesuatu. Maaf, kalau ada keperluan apa-apa, maaf banget yang ganggu pembeli yang lain. Maaf, Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Gula apa? Gulanya 4 kilo sama tehnya 2. Sebentar ya, Bu ya. Jat! Tolongin saya dong. Saya nyerah, Tok. Coba kamu cari orang lain yang bisa nasihatin kamu. Jat. Putri Habibah. Kenapa Habibah? Biar bisa terima saya. Kekurangan saya apa coba? Menurut kamu saya kurang apa, Jat? Banyak. Jangan bercanda dong, Jat. Jat.
Tolong dong cariin yang bisa nasihatin saya, Jat. Coba ke Bang Faang. Bang Apoy. Dia sibuk, Jat. Nona, ngomong-ngomong sudah berapa banyak yang lagi? Iya, Neng. Rame nggak? Rame. Pak Tono! Assalamualaikum Bang Kamplem, Bang Katro. Waalaikumsalam. Ini belum saatnya sholat suhur, udah main buru-buru aja. Bukan jaga tempat sana. Kios, jaga kios. Saya mau ke musola. Apa nggak boleh? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu tuh tega, Jat. Udah jelas si Toto itu ditolak. Masa masih memberi harapan? Yang tega tuh kamu. Main salib aja. Justru gue pengen membuat si Toto itu sadar. Karena masih ada orang yang lebih pantas untuk mendampingi Habibah. Kamu, menurut lu? Nah, gitu dong senyum. Saya sekarang sudah dibantu sama orang yang tepat. Jadi, minta tolong sama Om Faruk.